Assalamualaikum geng. Okey, trip kali ini kita akan ke Gunung Fakir Terbang di Tasik Pedu, kawasan Padang Terak, Yan. Yan tak dah, di Kedah, Darul Aman. Okey, tanpa berlengah masa lagi, jom kita ke apa Gunung Fakir Terbang. Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni pukul 1 pagi. Satu pagi kita sampai di Gili Mutiara untuk kita punya expedition Gunung Fakir Terbang. Gimana Kiun? Mana dari kau nak? Tu apa tanda? Ramai? Gunung Fakir Terbang kita naik. Nak cari apa awang kapek, insyaAllah pergi esok ni. Gelak ni malam-malam ni aku main naik motor ni, ya. Kalau nak semang pun ni pun nak tunjuk pun tak boleh, ya. Malam-malam tak nampak apa, kita jumpa dalam hutan ni. Nak kenal sangat dia punya siapa yang rupa. Depa ni semua orang-orang belah sini lah, jadi betul lah kota ni. Jadi ni Abang Nazri kita ni, dia dulu sampai dulu ni kerja sini. Abang Nazri kita boleh pergi ni, muda ni anak daripada yang motor buat daripada kita ni. Kita orang yang besar dia hubung lah, hubung lah, gelak lah kan. Dan satu mampu kita nak dengar. Lain ni kita dua ada depan apa gig ni, Mutiara gig, tunggu 4x4 nak hantar pergi kaki gunung. Okey, orang jumpa di kaki gunung. Project out. Go. Ni lampu ke? Lampu ni. Betul-betul lampu 5 kilo ke tu? Sekali ni. Oh. Tak nampak lagi saja. Ni kalau ni boleh tutup lah. Okay, great, kita dah sampai lah, geng. Subscribe. Ni Pak An, tanpa Pak An siapa lah saya. Estek dulu lah. Estek dulu lah. Jom kita. Weh, lo, mereka. Weh, mereka dah lalu, weh. Tekuma. Dia bintang. Nampak muka orang nampak. Dia kena setting dia. Banyak setting dia. Tak cu dia. Mana ni, Man? Tak dah lah. Man. Oi, Man. Hang tero noh. Dia pelari biji sana. Ketiang tu. Okey ni geng ni. Ni cerita dia kawasan macam kat kampung saya ni. Saya pun tak mahu tahu. Ada mak menekan kat tu. Okey. Walaupun gelak lah, ampun dengar je lah tu. Rekod lah. Viral lah. Dia pun kena bungkuk lah. Apa kata sebenarnya? Jangan sebut nama. Mereka tak suruh je kena dah. Nak bagi nak rating YouTube ni. Itu Padang Peliang ada. Oish, ni macam ni. Padang Paliang. Paliang. Oh, Paliang masa. Bukan Paliang. Paliang bunyi dia. Masa ni, Siam. Siam mau bunyi Paliang. Paliang tu, kamu baru Paliang. Nak kau nak minum tu. Bukan Peliang.
Dia nak sebut juga tu. Kalau dia pusing tak mau bagi sebut tu. Dia nak pusing juga sebut. Kedak. Pusing satu ke? Betul lah. Mak Deng ni dia... Pandang pusing? Sum. Oh, mabuk pun lah. Sakit tiga kali lah seteruk. Oh. Makan nyanda tu dia... Habis lah buang... Rahim-rahim. Oh. Alah, orang dulu-dulu jenis buah potong tu pada piu. Dia cancer. Cancer rahim lah. Oh, rahim. Jadi eh, habis kita punya cerita untuk dekat ni. Cerita dia gelap ni dah. Sembang. Oh, lagi. Dan bini dia tua tau. Tu kau nak tengok ni. Ada. Ada. Ha. Okey, di-subscribe guys, di-subscribe. Ini kami dah sampai di kaki gunung. Nah, ni kira hotel eh, bukit padah. Gunung kaki terbang eh. Dia dah khatam ah. Ha, ini penyelamat. Tanpa mu siapalah aku. Tapi nak pergi ambil satu lagi trip. Eh lah, kita kena tahu nanti lah. Hari pukul 2. Masih menunggu, tak start lagi. Berada di kaki gunung. Tunggu, ada 3 grup. Ini tunggu grup yang ketiga. Ini tengok. Malam. Memang tak nampak apa.3.12 dia aku 3.14 kita start. Kita start masuk hutan pukul 3.14 pagi. Satu
Barang mabuk mata. Oh, kau jadi tanya dah ya. Lekor ni 2 km lagi. Okey. Jom. Kita di ketinggian 136. Wei. Wei. Okey, ni malam kita tak boleh tangkap gambar ah. Tangkap gambar pun tak nampak sekarang ni pokok kembang. Kalau mai fakir terbang. Yang ni salah satu dia punya terima ah. Macam orang kata apa kembang siam, akak dia kembang. Ni orang panggil apa? Banih. Banih dia kembang. Okey. Daripada banggak kita zam apa? Zam. Zam. Tu pokok ni. Okey, jom. Tangkap gambar pun tak guna malam-malam kan nampak apa. Boleh tunjuk betullah. So masalah ketinggian dah 200 eh. Sampai 1.5 arah. Kalau dah sampai dah. Kalau lagi ikut dia tu waktu sampai. Ha. Barang tu sampai ah. Ha, barang elok ah, dah jejak dah barang elok. Oh, 3 noh. Ha. Oh, dia mula pacok lah sana. Oh, macam biasa korang lah. Okay guys, jom gelak-gelak tak nampak apa. So ikut abang gad kita ni belah kiri. Apa batu. So view spot yang pertama lah. Kalau cari view spot yang pertama. Oh, dia nak tatu. Dia belah ni ada nampak apa. Tersik lah. Oh, view lah. Ha, view spot pemandangan indah. Ui. Oh, saya ambil dia pokok kayu ni, aku boleh melosong ni. Ha? View spot. Di mana-mana kita nak spot apa, form tak nampak. Okay, kena dah lah, dah nanti orang. Kau, batu tu boleh boleh. Kan batu ni. Nampak eh. Nampak lampu-lampu eh. Okay, memang macam nak tu. Agak-agak pokok dia pegang tu. Okay, cendawan ni. Cendawan malam-malam pun nampak. Dia nak tengok cendawan ni bukan apa. Akan nak dia. Okay, jom. Okay, kalau siang-siang nampak batu ni. Jalan dia nak jatuh terus. Macam tu. Cuma tak ada rock climbing lagi lah tekan ni. So sini kalau boleh nampak kan ada batu-batu. Batu-batu. Terlalu cocok batu. Memang pacok sikit. Cuma kita tak panjat batu lah. Malam tak nampak apa. Boleh dengar suara. Okay, alright. Assalamualaikum. Okay geng. Aku antara orang kedua lah. Depa dah lempak batu kat aku. Ini semua mendatangkan masalah. Terlihat orang tengok orang letih kat atas. Padahal diri aku letih tu. Jom. Lihat, sini ada batu. Sentiasa sebelah.
Dok, dok, dok. Depa duk tuk batu kat kita, bang. Saya nak marah tak beli, bang. Tapi saya rekod lah. Mau kalau kena apa, boleh claim insurans. Dah rekod. Oi, batu, oi. Oh, suara dah, suara. Ada orang lah kata. Terima kasih, terima kasih. Apa-apa saya rekod lah. Kalau kena saya, saya beli insurans tu. Okay, kita rehat ke bawah pula lah. Tuan nak tunggu traffic jam ni. Yang terawal dan terakhir tu tak penting. Yang penting tu kita sampai di atas. Betul tak? InsyaAllah. Selamat kita sampai di atas. Allah aku buat. Eh, dia pun jalan tu. Allah, menyimbang eh. Okey, geng. Kita berada di ketinggian 234 meter lah dari arah paras laut. Apa? Paras laut. Allah, yang padam tu. Apa? Tapi ikut banzan kita, dia tak boleh kira ni. Sebab kita dua ada tepi tasik. Dia punya measurement dia kira lain lah. Tapi kita pakai ni lah. Macam mana tak ada lagi. Okay. Ini bukan kuasa rehat, ini sebenarnya kuasa memanjat. Tapi nak lihat kena jam, kami tunggu saat datang ni. Elang, elang. Okay, ni dia ni tali pertama. Oh, tu dia. Bunyi apa aku tak tahu tu. Jom kita jalan tu. Ha, tu bunyi di televisi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tali yang pertama. Kamera pun mampu pian nak pusing ke mana apa tengok lah. Allah Akbar. Okay, lampu teromai tak nyala oi. Sabar lu. Tu. Baik okey. Ya. Yeah. Sorry. Oh, tahun ni kita bukan nak rehat. Kita menunggu giliran ah. Okey, dorong tu connect tadi. Dorong situ. Memang rock climbing sikit ya. Ini sahabat kita. Mereka ingat motor kita. Lambat ke, awal ke, janji kita sampai. Pancik ke, tak pancik ke, janji sampai. Buat biar je mana pun. Kata orang bunuh biar bewek. Janji sampai. Ya. Boleh abang Zah kata, ada kata sepatah dua kata? Pokok RM1. Pokok RM1? Oh. Ni. Pokok duduk tu ke? Tak ada. Pokok RM10. Pokok RM1. Oh. Oh. Boleh? CBS. Kita berada di... Kita berada di ketinggian 240. Yang naik teruk-teruk tadi baru 1 meter lah. Tali yang kedua kan. Pun nampak pun nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Kau ni ya? Aku panjat setengah hari. Dia pun panjat penuh. Sekarang ke dia bawah. Ok, jom. So, ni tadi yang ketiga eh. Tadi yang ketiga. Memacok. Okey, geng. Ni pokok ni. Pokok apa nama dia? Selalunya kalau orang tak tahu pun pokok kelak. Pokok kelak. Pokok kelak. Orang kampung pergi. Macam pasal sertifik kita tak tahu. Nanti kami lagi. Nanti kita googlein. So, tengok ada canggih sikit lah. Dia ada kristal-kristal ni. Dia bersinar-sinar lah. Getah dia. Getah dia bersinar-sinar lah. Sebenarnya tak ada apa-apa ke benda dia. Saya tak main. Okey. Okey. Jom pergi perjalanan kita berapa meter dah ni? Tak tahu. Perjalanan kita tak pernah jom. Sejak pergi sampai ya. Kita ketinggian kita. Saya kata bujak tipu. Ha? Buat tu pula. Kita mati di 230 tadi GPS gelong. Dah 300 lah kita agak kurang. Ah 300 lagi mana? Padahal. So kami newbie. Lebih kurang 300 ni. GPS aku gelong. GPS kok? Kita dah dapat balik ketinggian kita uji dengan GPS 389 ataupun 390. Okey. Sekarang gelap tak nampak apa. Kau pun nak bergerak lah. Jom. Okey geng. Memang di ketinggian berapa orang ni pun tahu. Di ketinggian. Kita teruskan vlog kita. Lost GPS ini geng. Allah. Tadi last dia detect. Oh dia detect balik. Last dia detect. Lebih kurang 410 meter. 410 meter kan. Dulu tadi aku duduk tepi batu dia lost connect gitu lah. So dalam kelam ni memang tak nampak apa. Kalau ni duduk tunggu giliran. Bukan takat di bandar dia jam. Di tengah hutan pun kita jam kan. Kena lalu sorang-sorang lagi. Panjat tali yang tak akhir. Di dalam kegelapan. Jom. Lagi 100 meter. Oh, ni kelam pun nampak eh. Masa nampak ke ni batu. Korang, ni batu apa ni? Batu granit eh. Dia bukan batu kapok. Batu kapok ada warna putih. Ni sama dengan batu gosiri je. Dia berabu-berabu eh. Okey, cukup lah tu. Pun tengok malam-malam pun gelap kan nampak apa. Alright. Oh, boleh naik lagi. Oh, ni tali dia nampak tak tahu. Aku nak kena naik tali ni eh. Lampu pun tak apa cerah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom gelap. Aduh. Tali yang terakhir. Dan ni drone. Eh, boleh.
Okey, kita berada di ketinggian 473 meter. Bila tadi pukul panjat apa nama tali yang tak akhir katanya, tapi di sini aku jumpa satu lagi tali di kelab malam. Kita akan jumpa platform. Platform Gua Kambing. Okey. Platform Gua Kambing. Di ketinggian hampir 500 meter. Kurang daripada 100 meter lagi kita akan menuju ke puncak. Jam sekarang menunjukkan pukul 5 suku pagi. Okey. Jom. Kita menuju puncak. Okey. Ni sebenarnya dah 500 lebih dah. 500 meter lebih dah. PJP mati tahun 473. Suasana rasa sejuk. Confirm ketinggian 500 lebih. Subhanallah. Dia sampai juga di Gunung Fakir Terbang puncak. Allah. Biar puncak dah. Oh ni jalan. Sekarang ni kita berada di sempadan Malaysia Thailand. Terus sahabat kita ada mabuk tadi. Din. Bersama pasangannya berjaya menyawan apa nama gunung Fakir Terbang. Yang ni tak nampak lah malam. Kita tadi 20 pagi. Jom kita meneruskan perjalanan ke tapak perkhemahan mencari kebahagiaan mencari awan kapek. Jom kita dalam malam tak nampak buah. Okeylah, roger and out. Sekarang kita berada di ketinggian yang sebenar 546 meter di puncak Gunung Fakir Terbang. So sekarang kita menuju ke tapak perkhemahan untuk nak tengok awan kapek. Woo, pemanai. Mana? Okey. Sekarang ni aku 50 meter terakhir menuju puncak ataupun menuju tempat target. Garisan penamat Gunung Fakir Terbang. Ini adalah peringkat terakhir untuk puncak katam Gunung Fakir Terbang. Pada pukul 5.45 pagi. Jalan mendatar daripada sempadan tadi. Sikit lagi.
macam biasa. Aku antara adalah antara orang terakhir. Nama kita sampai juga. Maka lambat kita, kita kena sampai. Biar lambat saya sampai. Menuju tempat Pokemon. Alhamdulillah. Sudah tapak pergi mahal kita. Alhamdulillah. Sampai dah tapak pergi mahal. Okey, terbang. Gunung pakai tawang tanya anda baru di puncak. Sampai juga.